pasien dari Pasuruan. Pasuruan. Cedera lutut ya. Ya. Disebutkan karena pansusan. Ini tadi nilainya berapa? 8 ya. 8. 8 ya. Oke, sekarang tidur. Tidur dulu ya. Tidur dulu. Tidur. Nah, ini ilmiah. Nanti dicek dengan darahnya. Relax, ya. Halo, kencang kan? Enggak, Pak. Merasakan sakitnya, Pak. Ini sudah enggak sakit, Pak. Ya, mendingan. Enggak sakit, Pak. Ini orangnya dulu, Enak sudah, Pak. Enak. Nilainya berapa? Ya belum gitu. Tadi 8 loh. Selat. Iya, tadi 8. Oh, jadi tadi 8. Aslinya mungkin enggak sampai sih tadi. Oh, masih soalnya masih kelaran. Iya, loh. Masih iya. Tadi maksudnya cedera ringan? Iya, cedera ringan. Karena masih aktivitas masih lain. Bisa, ya? Masih main futsal, masih. Padahal saya belum enggak futsal sama sekali. Iya. Ini saya cuma mengendurin ini selama ya. Belum saya cek hasil kalian. Karena ini bukan bagian dari saya. Nanti setelah ini saya akan cek. Tapi nyeri sekali ya. Nyeri sekali ya, awal tadi. Kan sudah nikmat? Saya enak ini sudah. Berapa mas? 2? Mas 1? Apa ya? Kalau jadi 0 gak mungkin. Jadi 0 paling tidak? Iya. Ini 0 ya? Maksudnya. Tadi rejelit mas. Tadi berapa itu? 2,5. 2 apa lagi ya mas? Iya. 2,5. Oh sudah 2,5 mungkin. Tapi ada timernya, aku pakai timer ini. Ya, 5 menit udah? Belum, 4 menit. Oke, tunggu sekarang. Tunggu. Aduh, berapa? 10 ini mungkin. Ini 8 ini 10. Aduh, halusinasinya sudah enggak rasional. Saking lorong. Aslinya kan harusnya pakai indikator semakin kan orang nyeri kan semakin membumbu semakin itu kalau masih itu kan belum sampai. Tapi ini sakit sekali bro. Iya. Iya sakit. Ini dia nggak bisa beraktivitas gerak itu loh. Yang ngerasa sakit. Iya. Yang ngerasakan sakit. 10 ya. Tidak tahu sudah berapa. Halo? Ya, sudah enak, Mbak. Hah? Sudah enak, Mbak. Ya, kok cepat, Mam? Langsung hilang, baru 10, 5, 0.
Ya itu kan enggak objektif. Objektifnya nanti kan kalau dilihat dalamnya itu kan dia keadaannya. Ya, ini kan persepsi. Betul. Ini kan persepsi persen. Ya. Makanya kan biasanya lebih tinggi kalau persepsi. Iya, tapi orang kemarin halusinasi. Iya, halusinasinya kan tinggi. Tapi ini gimana? Enak. Hah? Enak. Enak sudah enggak. Enggak sakit. Jujur loh ya. Iya. Oh, iya. Karena ini kan klaimnya tidak menyembuhkan. Di hasil penelitiannya kan tidak menyembuhkan, tapi membantu proses pemulihan. Jadi ada alternatif. Jadi alternatifnya kan ada obat anti nyeri, ada masas, ada. Nah, keuntungannya masas adalah reposisi. Di persendian, di otaknya. Ya. Pastikan. Pendidikan olahraga. Ini rencana dulu. Oh, kenapa? Si anaknya senang sih. Iya, Pak Nangis. Saya ponakan. Ponakannya? Iya. Oh, Pak Tommy sini? Iya. Yang terangkil. Terangkil, iya. Sunyoto, ya? Iya, Sunyoto, ya? Bro? 7.30 kok sebutus ya? Ini gak mau orang gitu bro. Nah iya sampun toh, definisikan aja deh. Makanya kan lebih baik pakai dokumentasi apa? Digital ketimbang video. Ini sudah apa-apa? Ya tinggal apa sih? Ini bukan adil-adil ya? Iya pak. Betul ya? Persendiannya petang atas. Petang atas. Bagaimana? Pegang lagi? Iya. Tes lagi. Ya sekarang kamu.